Yang terhormat Bapak Kapolres Toraja Utara. Bukan orang asing, misalnya. Karena dia orang Pangkal, bukan orang.
yakinlah dimanapun kita bertugas, kalau niat kita ikhlas untuk melayani masyarakat, niat kita ikhlas untuk memberikan yang terbaik bagi negara ini, dan kita niat dalam beribadah, saya rasa dimanapun sama. Itu secara khusus, secara umum saya ingin menyampaikan, dimanapun kita berada, tingkatkan soliditas, baik soliditas internal maupun soliditas eksternal. Kenapa saya katakan itu penting? Kekompakan, kebersamaan itu menjadi sebuah modal kita dalam menjalankan tugas-tugas kita bersama dengan anggota kita. Kita membuat sebuah teamwork yang bagus. Itu perlu soliditas. Demikian juga dengan eksternal, karena kegiatan kita, tugas kita tidak berada di pihak awal, tapi tugas tanggung jawab kita ini berdampingan, berkaitan dengan tugasnya dari institusi lain, dari pihak-pihak lain. Makanya perlu juga banyak teman-teman, teman-teman di sana untuk berkumpul kita. Tanpa disuruh, kita akan segera memberikan segala sesuatu yang baik. Kemudian jangan ada pelanggaran. Makanya awasi betul anggota kita nanti, awasi betul jangan sampai terjadi penyimpangan. Setiap pelaksanaan tugas harus berdasarkan SOP, harus berdasarkan SOP. Kami katakan kita bahwa perpisahan itu bukan untuk selamanya. Kita akan ketemu lagi di tempat yang berbeda, di suatu posisi yang berbeda dan jabatan yang berbeda. Karena kita perhatikannya adalah sebuah keluarga. Jadi kita berpisah, kita akan menyadari, akan lebih menyadari bahwa betapa pentingnya ketika kita masih bersama. Kalau masih bersama kita tidak ada rasa kalau kita berpisah. Ketika jauh, jarak yang sangat jauh, kita akan ada merasakan. Kami menyembah dan wakilnya adalah